Penampakan alam berupa awan tebal berwarna hitam pekat terjadi di langit kota Manado, Sulawesi Utara, viral di media sosial pada Senin 28 Juni 2021. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasan terkait fenomena alam tersebut. Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Ben Arsermole, mengatakan fenomena itu merupakan awan kumulonimbus disertai kilat atau petir. Dia menjelaskan awan kumulonimbus yang berada pada fase matang atau mature akan memiliki dasar dan tinggi awan yang jelas seperti yang terjadi tersebut. Dalam awan kumulonimbus, kata dia, terdapat ion positif dan negatif yang dapat dilepaskan sebagai kilat atau petir yang terjadi. Dia menyebutkan jenis awan ini sangat berbahaya bagi aktivitas masyarakat dan penerbangan. Pasalnya selain petir, terdapat turbulensi atau golakan udara yang sangat kuat, microburst hingga hujan es atau hail. Dirinya juga mengimbau agar masyarakat tidak panik dan termakan hoax. Pihaknya pun menyarankan masyarakat untuk lebih berhati-hati, tanggap cuaca, dan dapat mengupdate informasi yang pihaknya berikan melalui media. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.